Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda, anda dan anda yang sedang menonton video daripada saya, Akmal Hakim. Jadi untuk video kali ni, saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara nak install maksud untuk OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T yang case friendly. Maksudnya case friendly ni, dia sesuai digunakan dengan pelbagai jenis casing. Tak ada masalah terangkat, tak ada masalah tercabut. Sebelum tu, kalau anda boleh pastikan kat sini, saya dah pakai tempered glass. Tempered glass ni agak macam suck sikit sebab dia punya beberapa lekat, dan disebabkan OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T dia punya bahagian screen ni, bahagian ujung screen ni dia ada curve sikit, jadi memang tak ada tempered ataupun tempered glass yang sesuai. Sebab kalau saya dah pernah juga pakai tempered glass yang full cover, full cover tu yang biasa korang tengah pakai sekarang ni lah, dia ada yang kali hitam kat ujung ni dengan atas dengan bawah, tepi ni pun dia ada. Tapi masalahnya tak boleh pakai casing. Kalau pakai casing dia akan terangkat. So jadi saya beli tempered glass yang biasa ni, tapi tak berapa sedap lah mata memandang. Dan juga dia punya sensitivity dia kesat. Rasa macam tak seronok pegang touch. Sebab saya dah pakai untuk saya punya S8 dan juga S7 sebelum ni untuk Amazon. Saya dah pakai yang ini, memang sangat soft, sangat sedap lah. Dan ia tak ada kacau screen protector ni terangkat, daripada terangkat bila kita pakai casing. Kalau macam yang anda tengah lihat ni, yang ni yang saya pakai untuk S8 Plus. Tukarlah macam mana casing sekalipun dia tak akan terangkat. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda cara install maksud untuk OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T anda. So jadi kalau dekat sini keluarkan. Yang penting maksud ni install dia bukan macam screen protector biasa. Sebagai contoh macam screen protector biasa yang pad ataupun yang tempered glass, dia tak sama dengan screen protector biasa sebab dia adalah wet installation. So yang ada kat dalam kotak maksud ni sekeping screen protector. Dan dia suruh tengok instruction video. Kau nak tengok, kau boleh tengok. Dan juga, okay, thank you for your purchase. So, review kat Amazon. Dah banyak kali dah aku review sebenarnya. Memang barang terbaik. So, kita review bagi 5 star. So, jadi dekat sini, sebelum apa-apa, pastikan kawasan yang anda nak pasang screen protector tu ianya bebas daripada sebarang habuk. So, kita ambil screen protector. Kita ambil screen protector pula. Kita ambil ni dulu. Kita tanggalkan dulu tempered glass ni. Lagi satu. Maksud ni bukan screen protector biasa kan. Maksudnya bukan screen protector silikon ataupun apa nama dia lagi satu tu, yang plastik ataupun tempered glass. Dia adalah sejenis material getah. Biasanya kereta-kereta luxury, maksudnya kereta-kereta yang mahal sahaja yang menggunakan screen protector ni. Sebabnya dia ada self healing. So biasa kalau korang tengok kereta-kereta yang mahal tu, wrap kereta diorang pakai sendaklah ni lah sebenarnya. Tapi pihak Amazon telah ambil material tu dan jadikan dia screen protector untuk handphone anda. Mula-mula kita bersihkan dulu untuk bahagian-bahagian yang pakai tempered glass tadi tu. Kita dia suruh offkan dulu. Offkan handphone. Spraykan sikit air. Mula-mula spraykan bahagian tangan. Tangan anda. Kemudian spraykan di bahagian handphone. Dan kita lap pakai microfiber yang telah diberi. Lap sehinggakan dia tak ada kesan habuk ataupun kesan-kesan jari kita yang tadi tu. Okay. So, jadi kita letakkan dia kat sini. Yang ini screen protector dia juga. Kita spraykan di bahagian hadapan dahulu. Kemudian kita peel off nak lah ni.
tanggalkan dia daripada tanggalkan dia dan kita spraykan juga di bahagian dalam tempat kita tanggalkan. Kemudian kita lining, kita letakkan dia dekat atas handphone kita. Dan pastikan home button ni screen protector dengan home button tu selari untuk mengelakkan dia sengit. Kan kalau tengok di bahagian sini, kamera, speaker dengan home button tu make sure marking dia cantik lah. So dengan menggunakan skuji ni, sama macam korang pasang cincin kereta, menggunakan skuji ni tarikkan dia ke bawah. Pastikan tarik ke bahagian tepi eh, jangan tarik bahagian atas. Sebab air, nanti kita risau air akan masuk dekat bahagian speaker atas. Dan juga home button. Terus lagi dia belum kering, kita masih lagi boleh settingkan dia, cantikkan dia. Make sure dia rata. Senang je nak ni sebenarnya. Semua orang boleh pasang. Dan orang takut nak pasang screen protector ni. Tapi kalau kita ada keyakinan diri, yakin, kita boleh pasang dia ni sendiri. Tada. Kain ni dan kita lap lagi. Spray ada sikit. Kita final kan lap. Nak bagi dia cepat kering dalam ni, yang ikut pengalaman saya, kita onkan GPS, main game ataupun kita cucuk cas. Bila kita cucuk cas tu, skrin panas. Skrin panas maknanya nanti air tepi ni hilang lah. So mari kita onkan dia. Tak, macam tak pakai skrin protector lah. Clear, super duper clear. You're not coming home with me tonight.
antara So sekarang ni nak pasangkan dia dekat pigeon. Jom, kacau lah. Nampak tak? Dia tak kacau. Dan dia tak ada lagi kesan halo holo dekat bahagian tepi ni. Nampak tak? Susah nak kasi nampak lah sebab dia terlampau clear. Then nampak ada ni skin protector ni, bukan tak ada. So inilah review yang sempat saya buat untuk anda lihat bagaimana cara installation Amersuit. Sebelum tu saya nak beritahu juga, selain daripada Amersuit, Skinomi juga boleh dikatakan awesome dan sangat hebat. Dia antara company yang leading screen protector untuk bahagian untuk phone-phone yang ada edge. First diorang keluarkan dulu untuk Note Edge, phone yang Note Edge yang curve kat belakang tepi tu, Samsung. Dan selain itu juga ya, Amersuit dan OnePlus 5 pun ada. Tapi OnePlus 5 cuma ada Skinomi je. Untuk Amersuit ni habis. Jadi kalau anda dan juga anda berminat untuk screen protector OnePlus dan juga OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T ni, anda boleh contact saya pada nombor yang tertera di bawah. Kalau tak nak contact, boleh terus beli dekat website terjadi tumpang dekat website Zero Lemon Malaysia punya web store. So boleh juga buat bayaran dekat web store Zero Lemon, pilih kat bahagian OnePlus 3T. Okay, jadi itu saja yang boleh saya beritahu untuk buat masa sekarang. Screen protector Amersuit OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T Amersuit case friendly. So anda boleh gunakan phone anda tanpa rasa was-was. Dan ini sangat clear, awesome. Cantik kan? Okay, bye-bye. Anda suka video ni? Anda nak tengok saya buat video lain pada masa akan datang? Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan anda yang menggunakan OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T ataupun OnePlus 5 sekalipun untuk mendapatkan produk Amersuit daripada saya. Assalamualaikum.